Eh boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video OOTD episode 16, kayaknya 16 nih kayaknya, ini sekarang kita ada di Batu, kebetulan kita nginep di Aston Inn Batu. Wah, ini tempatnya enak banget ya. Ini walaupun siang, ini jam 10-an, tapi dingin boy. Kayaknya gue harus pakai jaket nih. Sekarang gue akan menuju ke Jalibar, gue janjian di sana sama teman-teman Heiser yang ada di daerah Malang dan sekitarnya. Kita cari dingin-dingin di sini. Ini enak banget ini. Kita udah mulai syutingnya nggak kepanasan, tapi kedinginan. Ya, ikutin aja terus keseruan gue kayak gimana boy. Sekarang gue sama Obri udah di dalam museum angkut. Hah, kayaknya gue akan nyerahin Obri ke museum angkut boy. Kita akan pajang aja Obri di sini supaya apa ya, supaya apa, supaya selalu terkenang sepanjang masa gitu kan. Kayak mobil-mobil di belakang ini, ini mobil-mobilnya keren banget boy, nggak bohong gue, sumpah keren banget ya. Gimana kalau misalnya Obri kita serahin aja ke museum angkut, kalian setuju apa enggak? Kalian komentar di bawah ya. Walaupun gue sedih, tapi demi kemajuan otomotif Indonesia, insya Allah siap. Keren boy. Tapi gue gak mau kalah, Obri gak mau kalah, kita mainkan juga boy. Kita coba tawarin dan ternyata di ACC.
Siap. Sebelumnya saya juga terima kasih banyak untuk Mas Ladenai sudah bisa bergabung di LHR untuk sore hari ini. Dan juga kapan-kapan ditunggu lagi pokoknya. Siap. Siap ya. Oke, thank you Mr. Abi. Rais, selamat jalan-jalan di Museum Mangkut tentunya. Itu dia Mr. Ladenai, salah satu pembalap slalom nasional. Boleh sekali lagi tepuk tangan dong kalau Mr. Ladenai, Rais. Bikin konten di sini ini seru banget dan gue ditemenin sama ini nih, ada sahabat gue ini dokter mesum. bercanda ya, okay. Ini yang ya. punya jember, ntar malam ketemu ya. Iya, siap thank you baik, kabarin ya. Okay. Ya sekarang kita mau ambil liputan video mobil dulu boy. Okay. Yuk. Ini ukurannya buat sampean ini. One size. XL. Salahin dia nih. Iya. Ini ukurannya. Nah, ukurannya Mas ini kalau enggak salah M atau L ya? Iya. XL. Enggak, tapi XL-nya kecil. Tapi enggak apa-apa. Makasih ya. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya. Aku tadi enggak kedalam dulu ya. Oh iya. Makasih banyak, Mas. Ini aku langsung mana? Boleh? Oke ya. Ya, kita langsung ya, Pak Bos. Kan acara sudah selesai. Yuk, kita sekarang masuk ke dalam. Jadi kita ceritanya mau bikin sesuatu ya, Pak? Boleh. Ya. Nanti kita mau nge-review apa yang ada di sini atau Pak Aldi mau nge-review apa silakan. Boleh. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dulu kira-kira konsepnya seperti apa. Ya. Nah, pokoknya tungguin aja. Yang pasti ini bakal seru banget sih. Keren. Ini jujur, Pak, ini pertama kali aku ke sini. Oh ya? Iya. Masa? Iya. Soalnya ini kedua kalinya aku ke Malang. Ke Batu. Gitu. Baru dua kali ke Batu dan siap. Ini pertama kalinya ke Museum Angkut. Selamat datang di Museum Angkut. Semoga menikmati perjalanannya dan kreatifnya kami. Thank you. Oke ya, gua masuk dulu. Oke, boy. Aku mau cobain simulatornya. Boleh. Yang mana simulatornya? F1. Heeh. Atau yang rally? Yang F1 apa yang rally? Boleh. F1 kayaknya. Iya, kita cobain simulatornya, boy. Oke, nah ini protokol kesehatan. Wajib pakai ini. Langsung masuk aja ya. Gila, seru banget boy, gue abis nyobain simulator rally. Ren, kamu cobain sekarang. Kamu kan pembalap, ya. Cobain. Oke. Tadi waktu aku 1.57, coba kamu berapa? Udah, kita mudahan kali ya, cabut ya. Ini vlog kan? Kita tadi seharian rame banget nih, seru banget ya. Udah, cabut kita, bagaimana? Yaudah deh. Gue mau lihat yang satu lagi sih. Oh, lapar, Ilham. Marlo lapar enggak? Ya udah, kita cari makan dulu. Oke? Okay? Iya. Yeah. Oke. Ayo cari makan. Oke, Mbak, aku mau nanya-nanya sedikit ya, dong boleh. Tentang pesawatnya nih. Iya. Ini tuh sebenarnya benar-benar 1:1. Enggak. Beda. Oh. Jadi ini hanya kurang lebih aja seperti ini. Jadi kita ngambil beberapa bagian aja yang kami display di sini. Oh, ini pesawatnya tuh bikinan doang ya? Iya, dulunya pesawat komersil biasa. Oh, dulunya pesawat terbang? Iya, dulunya pesawat komersil biasa. Ini terakhir terbang 2013. 2013? Iya. Terus bisa sampai ke lantai 3 begini gimana ceritanya, Mbak? Dulu bawahnya ke sini dibelah menjadi 54 bagian. 54? Jadi, iya, jadi di sini dirakit kembali di sini. Gitu. Oh, jadi dipotong-potong, dikirim ke sini, baru iya. Dirakit? Oh. Karena jam terbangnya sudah lebih dari 80.000. Itu alasannya kenapa pesawatnya nggak boleh terbang lagi? Iya, begitu. Oh, jadi emang pesawat karena itu ada ini, ada maksimum terbangnya? Ada. Oh, jadi yaudah. Tidak boleh melebihi 80.000 itu tadi. Oke lah kalau kayak gitu. Oke, Mbak, makasih ya. Iya, sama-sama. Aku sekarang mau turun lagi. Boleh. Ya, udah nyampe kayaknya sekarang. Oh, yuk, iya. Cabut, boy.
Sudah landing. Iya. Ketemu Mbak lagi. Ayo, Mbak, berangkat. Terima kasih. Gue udah seharian muter-muter di museum angkut nih sama Mbak Nia Nuril. Kenapa sih Niar mulu? Niar siapa sih? Sama Mbak Nuril, pokoknya nanti tungguin aja, gue akan bikin kontennya sendiri, boy. Pokoknya kalian harus tonton karena video itu seru banget. Nih, jangan lupa di follow Instagramnya Museum Angkut ya. Jadi kalau ada promo-promo apa segala macam, kalian bisa tahu. Udah, Mbak, jalan lagi. Okay. Saya udah lapar nih. Nah, sekarang kita udah nyampe lagi di Aston Inn Batu. Di mana tempat yang cukup enak untuk beristirahat. Nah, seharian ini sih seru banget ya. Seharian di Museum Angkut. Tadi kita juga sempat menari bersama Aubrey di Museum Angkut. Nah, sekarang kayaknya waktunya gue untuk istirahat deh, boy. Ya kan? Karena besok kita akan lanjutin perjalanan kita menuju ke Bali. Oke? Okay? See you, boy. Oke, okay, sekarang udah di kamar. Kayaknya udah waktunya gue istirahat. Besok kita berangkat jam 10 pagi ya. So, jangan pada begadang. Ini sekarang jam 7:30, aku mau mandi-mandi. Lapar gak? Per. Ya udah, kita makan dulu di sini. Berarti aku mandi-mandi dulu, istirahat dulu. Ya, malaman kita makan. Oke, boy, sekarang kita makannya di kafenya Aston Batu Inn. Aston Inn Batu. Aston Inn Batu, kebalik. Nih, ini makanan spesialnya di sini nih. Ini apa namanya tadi? Nasi goreng Aston. Oh, ada sate, ada bumbu kacang, ada sambelnya, ada ayam. Wah, kita gua tadi seharian udah liput di musim angkut. Yo, tiba-tiba mati lampu kok tuh, boy.